senantiasa dilimpahkan karuan kita kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para para sahabat pengikutnya. Semoga kita besok di yaumil kiamah yang hadir hari ini. Tentu semua itu tidak bisa memenuhi sebagaimana wanita-wanita yang sempurna pada umumnya. Tetapi kami sangat yakin dan percaya karena didikan seorang ibu yang luar biasa telah menghantarkan putri kami menjadi seorang yang luar biasa pada saat ini. Oleh sebab itu mohon kalau sekiranya ada kekurangan, sempurnakan dengan kelebihan yang Bapak miliki. Kalau sekiranya ada kelebihan, maka itu adalah sebuah anugerah terbesar dan terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lapangkan untuk dia bersandar, siapkanlah dirimu untuk dia berkeluh kesah, karena sesungguhnya walaupun dunia memujinya, dunia membencinya, asalkan yang dia sayang dan dia cinta ada di sampingnya, insya Allah semua itu tidak akan menjadi apa-apa. Oleh sebab itu sekali lagi terima dia, karena sesungguhnya dia akan menjadi calon ibu dari anak-anakmu. Muliakan dia, hormati dia, sayang dia sebagaimana engkau menghormati, memuliakan dan menyayangi kedua orang tuamu. Pada saat ini ajaklah dia untuk semakin dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu yang akan kita bawa ketika Allah memanggil kita nantinya. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu untuk mendidik selanjutnya, karena rasa kasih dan sayang kami telah kami wariskan selama ini untuk dia. Orang tuanya telah memberikan kasih sayang, orang tuanya telah mendidiknya, dia sendirian single parent telah menjadikan anaknya yang luar biasa sampai pada detik seperti ini. Dia tidak peduli cemoohan orang lain, kadang-kadang kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, hanya untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang terdidik dan bisa menjadi berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah seperti orang lainnya. Oleh sebab itu sekali lagi mestinya mohon engkau bina, engkau hargai dan hormati adik. Inilah putri tercinta dari ayah kami, Anita Andayani dan Kanda Rusami. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Semoga kalian kedepannya menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Mbak Dea, jangan halangi suamimu untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena memang kami laki-laki ini walaupun sudah punya suami, tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan keluarganya. Jadikanlah ini sebagai modal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit memberikan nasihat kepada ponakan kami, ponakan kami, putri kami tercinta ini. Mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan kata dan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada Allah kami mohon maaf. Kata sambutan ya, mewakili Bina Besan. Gimana kata sambutan yang mau kita dengarkan? Berisi kayak kata-kata yang sangat menyentuh hati. Jadi tidak salah kalau Bapak Besan ini. Kami juga mempersilakan kepada seluruh tamu undangan jika ingin memberikan salam kepada kedua mempelai. Thank you.
timbangan amal pahala Mas Bejo dan keluarga besar. Dan terakhir Mas Bejo, kami setelah ini akan pulang kembali kepada keluarga kami masing-masing, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon didoakan agar dalam perjalanan kami nanti sampai di rumah kami masing-masing tanpa ada satu halangan, bisa berkumpul kembali bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Demikian bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, pada intinya Pak Bejo Soekarno besar mengundang kita semua, tidak lain dan tidak bukan mohon doa restu pada kita semua. Dan pada kesempatan ini saya didaulat untuk mengkhalifai doa. Jadi mohon maaf lahir batin, kita berbagi tugas. Kami mengkhalifai doa. Bapak Ibu hadirin kiranya kalau sesuai dengan hati nuraninya cukup mengaminkannya, karena kita belum tahu rahasia dan jurusnya apa nantinya akan dijawab oleh Allah SWT. Marilah kita awali doa ini dengan membaca urut kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين عند الشاكرين عند النعيمين عندهم وفي العقاب مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال مجيد الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا تuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bersama memenuhi undangan Pak Bejo Soekarno besar dan besar. Untuk itu ya Allah, terimalah kehadiran kami ini dengan sifat rahman dan rahimu. Ya Allah, jadikanlah pernikahan kedua mempelai ini sebagaimana pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya Allah ya Tuhan kami, buatkanlah, jadikanlah dan buatkanlah pernikahan kedua mempelai ini sebagaimana pernikahan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah dan kuatkanlah pernikahan kedua mempelai ini sebagaimana pernikahan Nabi Muhammad SAW wa Khadijatul Kubra. Ya Allah, sekiranya kedua mempelai nantinya Engkau berikan amanah keturunan, jadikanlah keturunan mereka keturunan yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pernikahan kedua mempelai ini pernikahan yang Engkau ridhoi hingga dapat menciptakan satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Ustaz Fikri, selamat datang ke Jawa. Selamat kepada Pak Bejo yang telah mendapatkan keluarga baru, mudah-mudahan lengkap dan mudah-mudahan menjadi anak yang selamat. Amin. Yang sama di dalam hal itu nah, buat Bejo, buat kaki. Selamat untuk saudara kami Mas Bejo yang telah meninggalkan anak pertamanya, semoga menjadi berkah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pesan pemerintah anak duo. Pesan kiai banyak ya adik-adik. Ya. Gele nih. Ya.